Indonesia. Bercanda. Dan saatnya kita melanjutkan keseruan dalam bermain kuis sensus. Syarat-syarat membuat KTP. Saya minta buka aib Anda. Buka aib Anda aja. Ingat kok syarat. Bapak tahu yang namanya syarat, Pak. Syarat adalah sesuatu yang harus kita siapkan dari rumah. Harus dari rumah. Iya, betul. Okay. Ini bawa KTP nih. KTP-nya dibawa kakak nih. Apa segala macam. Bapak mau bikin KTP? Ya, ini mau. Sudah disiapkan semua persyaratannya? Ini, Pak. Apa aja? Di map ini ada, Pak. Oke, saya lihat dulu ya. Nah, foto 3x4. Oke, ada. Ini ada petugas tuh, Pak, dalamnya. Oh, ada. Kelurahannya ada enggak? Ada. Sudah tanda tangan sudah. Kelurahannya buka? Buka. Kelurahannya mana? Oh, semua kelurahan buka udah ada. Ingat enggak? Ingat enggak? Nah, ya, tak saya bikinin KTP-nya ya. Tuh kan marah-marah. Kan enggak, ya marah dong, Pak. Kalau fotonya di tempat orang? Gak apa-apa, saya ada panggilan untuk foto KTP ya. Nanti, Bi, sudah siapin semua? Sudah, kan? Saya ke kantor dulu, oh, ya. Oh iya, iya, udah. Nanti jam-jam 10 dari kantor saya mau ke kantor. Oke, nanti saya antar ke kantor. Kantor nih. Wah, 9:30. Ingat, ini syarat yang ingat nih. Ingat, ini ingat. Ingat. Mau perpanjangan KTP. Ya, ingat. Ingat, ayo. Maaf, wah. Nih. Mau berangkat nih. Aduh. Apa? Apa? Saya dari... Saya dari kantor, pasti ditolak nih. Karena syaratnya harus dari rumah. Ada dari rumah malah. Maksudnya syarat-syarat. Iya benar juga sih. Kamu tuh gimana iya, sih? Iya, masa ditolak cuma gara-gara dari kantor. Syarat-syarat yang harus dibawa. Ya, ya. Mau dia dari rumah, mau dia dari kali, kayak. Mau dia dari hotel, dari mall. Itu yang penting syarat dibawa untuk kekurangan. Nah, ini syarat-syarat sudah saya bawa semua nih, apa aja? Ya. Kakak. Ya. KTP lama. Ya. Foto, foto. Pengantar RT/RW. Pengantar RT/RW. Ya. Semuanya. Apalagi? Akte kelahiran. Sudah. Dah. Sudah siap semua ya. Ya. Surat cet, ngantor. Ya itu syarat itu benar. Ngantor dulu nih. Ngantor, okay. Ngantor. Wah, jam makan siang. Kenyang nih makan. Jangan ke kelurahan lagi istirahat. Makan siang. Makan lah, makan. Nah, ini jangan kesini dulu lagi istirahat. Balik kantor nih. Lagi. Udah. Balik kantor. Maghrib pula tutup dah. Jam 5. Ya. Pulang ah. Pak, Bapak, sampai rumah. Bikin Bi. KTP. Ya ampun lupa, Bi. Aduh, Bapak gak inget. Wah, gak inget jadi gak jadi. Iya, deh. Ya. Bicara ini kok. Oke. Belajar. Ini dia. Sensus kedua. 5 jawaban di puncak sensus. Pertanyaannya. Yang kita lakukan saat ada maling di rumah. Tima. Biasa aja, Pak. Terlalu bersemangat. Jalan. Bangun. Bangun. Apakah bangun ada di puncak sensus? Tidak ada. Teriak. Yang kita lakukan saat ada maling di rumah? Santai. Iya, santai aja. Ada maling kek, ada apa, santai aja. Habis itu kemalingan. Santai. Rumah lu kemalingan. Santai. Kayak kita gak tahu kalau ada maling. Iya. Santai, apakah itu jawabannya? Diam aja, Pak. Diam aja. Apakah ada? Ini mau manggil polisi. Ini mau manggil polisi, Pak. Manggil polisi apa manggil polisi, Pak? Hah? Tadi mau manggil polisi Aurea. Kita buka ya. Iya, coba. Panggil satpam aja salah nama. Panggil polisi. Yang kita lakukan saat ada maling di rumah. Yang posisi kelima adalah... Berteriak. Yang kedua... Diem aja. Mana teriaknya? Di urutan yang keempat. Yang sensus ke puncak, sensus keempat. Yang kita lakukan saat ada maling di rumah. Ngopi. Nah, itu santai. What the meaning of ngopi di teras ada maling? Ayo, kenapa? Ada maling, tuneng-tuneng. Taret. Kita buka lagi dulu ya. Yang ketiga. Bagus nih, Pak. Kenapa gak ngeteh? Yang kita lakukan saat ada maling di rumah. Ya, bener. Kenapa ngeteh? Membuka pintu lebar-lebar. Lebar sih. Yang kedua. Kita tahan dulu. Yang kita lakukan saat ada maling di rumah. Nah, hidup pulas. Aku juga kepikir itu loh tadi. Rumahnya hidup pulas. Yang kita lakukan saat ada maling di rumah. Setelah yang satu itu. Enak nih. Ini minus 150, gue masih 0. Gue kata-kata juga paling disepein. Heh, apa enggak 0 ini khas? Kurangi 200.